Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tugas TV, hari ini saya berada di Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Hari ini saya akan wawancara sedikit kepada Ibu Lurah Pabean yang kemarin menjuari satu lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi tahun 2022 dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Mari sahabat Tugas TV, kita bincang-bincang dengan Ibu Lurah Pabean. Selamat sore. Selamat sore Bang Agus. Ya, alhamdulillah ya. Ketemu lagi dengan Tugas TV, ini udah kali kedua. Kedua, betul. Pertama saya di studionya, sekarang studio kelurahan. Ya. Bu bisa perkenalkan diri? Ya. Ya. Sahabat Tugas TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hadiyati, Lurah Pabean sejak dilantik 8 April 2022. Bu, saya mau tanya nih Bu. Ini bagi masyarakat Kota Cilegon khususnya ini merupakan kado atau hadiah ya Bu, bahwa ada kelurahan di Kota Cilegon sebagai juara satu lomba desa dan program tingkat provinsi tahun 2022. Yeah. Ini bisa ceritakan Bu. Itu kegiatan apa Bu? Oke, ya. Jadi ini sebenarnya soal giliran aja. Gilirannya tahun ini kelurahan Pabean. Jadi memang lomba kelurahan ini menjadi lomba segala lomba di tingkat kelurahan. Jadi ada berbagai macam lomba. Lomba paling tinggi itu lomba kelurahan. Judulnya adalah lomba kelurahan ya, karena memang ada aturannya di Permendagri. Itu ada tingkatannya. Pertama kita di tingkat kecamatan di juara 1, tingkat Kota Cilegon juara 1, kemudian alhamdulillah tingkat provinsi ya, dan terus belajar lagi nanti untuk tingkat regional ya, karena memang pesaingnya di regional juga luar biasa ya. Dan kami bersyukur ya mendapatkan kesempatan menjuarai lomba kelurahan ini, karena ini manfaatnya banyak sekali untuk masyarakat ya. Manfaatnya banyak sekali untuk masyarakat. Pertama, kami menjadi perhatian Pabean, kelurahan Pabean menjadi perhatian terutama di tingkat kota gitu ya. Kalau sekarang kelurahan Pabean jadi lebih dikenal gitu ya, lebih dikenal. Dulu sudah dikenal, sekarang lebih dikenal. Begitu. Jadi perhatian tingkat kota juga. Dan ketika kami mengajukan inovasi dan lain-lain, itu juga lebih diperhatikan oleh tingkat kotanya. Dan alhamdulillah begitu ya, karena kejuaraan ini juga gitu, tahun 2023 ini kami dipercaya menjadi kampung budaya. Kampung budaya. Kelurahan Pabean menjadi kampung budaya, itu adalah efek dari kejuaraan lomba kelurahan begitu. Sehingga saya mau memotivasi nih para lurah-lurah ya di seluruh kelurahan, ayo semangat ya, tahun 2023 giliran Bapak Ibu lurah gitu ya. Karena manfaatnya banyak sekali menjadi juara lomba itu. Dan diapresiasi sampai Menteri Dalam Negeri juga mengapresiasi. Karena memang dari pusat sampai daerah sedang menjunjung yang namanya inovasi, inovasi untuk pemberdayaan masyarakat. Oke. Bu, boleh tahu nggak sahabat juga sih berapa peserta desa atau kelurahan di provinsi yang mengikuti lomba ini? Total dari kelurahan itu ada 313 ya. Kemudian kan disaring per kotanya, per kabupatennya itu disaring. Tahapannya pun mulai dari tahapan administrasi ya. Administrasi yang lurus kita dilihat dari administrasi kelurahannya sesuai enggak dengan ada indikator penilaian namanya Permendagri 81/2015. Di situ ada indikator penilaian apakah sesuai administrasinya gitu ya. Kemudian dari administrasi kemudian ada tahapan wawancara dan presentasi pemaparan, dan itu harus lurahnya yang pemaparan. Di situ meyakinkan enggak lurahnya memaparkan begitu ya, betul enggak yang sudah di lewat administrasi itu kemudian dipaparkan itu sesuai atau tidak gitu. Diwawancara juga, jadi yang diwawancara bukan hanya lurahnya, jadi yang hadir itu lembaga masyarakatnya, juga pejabat-pejabat kasih seklur ya, PKK-nya, LPM-nya, karang tarunanya, di semua itu hadir.
diwawancara. Setelah tahapan itu masuk ke tahapan verifikasi, klarifikasi lapangan. Sesuai nggak sih administrasi, wawancara, pemaparan, dan lapangan. Dan itu memang membutuhkan energi yang luar biasa, ya, memang membutuhkan energi yang luar biasa. Tapi buat saya itu worth it banget gitu ya. Buat saya worth it ketika sudah menjadi juara satu, begitu ya, worth itnya karena kebermanfaatan untuk masyarakatnya luar biasa ya. Terutama lebih banyak dikenal, kemudian diperhatikan dari berbagai sektor juga lebih diperhatikan kurang kebiannya gitu. Jadi ini kurang yang benar-benar serius gitu. Bu, ini tadi kan balik lagi syarat-syaratnya, Bu. Iya. Butuh waktu berapa lama, Bu, dari bisa mencapai juara? Proses ini? Saya jadi lurah itu baru 1,5 bulan ya. Kemudian langsung ke tingkat kota itu ya, berarti sampai di bulan November ya, lumayan membutuhkan 1-5 bulan. 1-5 bulan? Iya, proses itu. Prosesnya? Jadi saya ya, baru dilantik itu memang prosesnya di langsung fokus ke lomba kelurahan, tapi akhirnya gitu saya kami bisa membenahi apa yang harusnya dibenahi gitu. Jadi bisa lebih membenahi lebih cepat gitu karena terdorong mengikuti lomba. Bu, kita balik lagi kelurahan Papian, kita tahu dikelilingi persawahan, kebun-kebun. Salah satu unggulan di kelurahan Papian apa, Bu? Tadi sebelum saya wawancara ibu, saya diajak ke petani melon, lihat metik melon, buah melon. Kebetulan buah melonnya di depan saya. Kebetulan tadi memang ibu metik sendiri ada melon yang kotak. Ibu bisa cerita dikit, Bu, tentang Jadi Kelurahan Pabean ini berkelimpahan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Pertama dari pertanian, ada petani melon di dua lokasi. Jadi ada dua lokasi selain tadi di Alfatani, juga ada di Green Sulur juga. Itu. Kemudian kita punya lagi juga pertanian hortikultura yang lain, ada jagung, kemudian ngangkung ya. Dan ada, kami punya sentra emping juga begitu. Ada pelaku usaha, ada 50 pelaku pengemping gitu ya, pengemping. Kemudian ada bukit wisata, wisata Bukit Kedurung, begitu. Wisata Bukit Kedurung masuk Pabean itu wisatanya, dan ada wisata religi juga. Jadi lengkap, ditambah dengan sumber daya manusianya yang memang suka belajar seperti tadi ya, petaninya itu belajar sendiri untuk mengembangkan. Jadi kami punya slogan Kelurahan Pabean berkarakter dan berdaya saing. Gue balik lagi tadi masalah melon. Melon dan lain-lain. Saya mau tanya nih, UMKM terkait, ibu kan punya bicara bahan sudah ada di Kelurahan Pabean, tinggal tadi apa, manpower atau tenaga sudah ada kan untuk diolah menjadi UMKM. Sekarang kan lagi UMKM Kota Cilegon lagi gencar-gencarnya naik kelas, bisa dijelas sedikit. Oke, UMKM ya, di sentra emping namanya Emping Pabean, ini juga maksud ini yang punya anak muda ini. Anak muda jadi mengolah empingnya, udah coba kan tadi? Sudah, enak kan? Ya, emang ini 100% melinjo asli gitu. Ada lagi juga kita punya bolu kukuk yang dibakar. Perbedaan dengan di kelurahan-kelurahan lain, bolu kami dibakar. Ada juga engkaknya dibakar. Jadi masih rasa original tradisionalnya gitu. Next coba ya bolu kukuk bakar. Bu, saya mau tanya nih terkait emping tadi. Ini kan emping produksi dari kelurahan Pabean. Ini kan bahannya dari melinjo. Bu, untuk tenaga ahli atau tenaga kerja ini dari mana, Bu? Masyarakat sekitar? Masyarakat sekitar. Iya. Jadi kita punya sentra emping di lingkungan Gempol Wetan di sana ya. Itu juga salah satu inovasi yang kami paparkan ketika lomba. Ada sentra emping, kenapa menariknya? Ada 40 ibu-ibu pengemping gitu yang memang membantu keluarga, membantu suaminya mencari nafkah dari mengemping. Sehari mereka mendapatkan 25.000 sampai 30.000 dari mengemping itu. Dari mengemping yang iya. Jadi sudah beberapa banyak yang berkunjung ke sana dan ikut mengemping gitu. Jadi itu akan menjadi salah satu kunjungan wisata kalau memang sudah terimplementasi nih kampung budayanya. Itu jadi salah satu kunjungan wisata, memberikan pengalaman edukasi, lebih bagi para pengunjung edukasi mengemping gitu.
Bu, kembali lagi ini ke masalah PKN. Setelah ada yang pemimpinnya, terus pemasaran itu kira-kira Ibu udah ada targetnya dulu? Ini lewat online ya. Online? Lewat online dan sudah melalui bazar-bazar gitu. Dan kami akan kembangkan terus dan bantu. Dan alhamdulillah Dinas Koperasi juga banyak membantu kami, terutama dalam proses perizinan, ya, PIRT, halal, dan lain-lain, dibantu oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Bu, ini saya mau tanya terkait UMKM ini, jadi melebar kemana-mana. Iya. Bu, Kota Cirebon kan memang tadi saya bilang mau UMKM ini mau kelas. Iya. Ibu sebagai kepala lurah, Pak, ada suatu daerah di ujung Pulau Jawa, Pak. Itu ada pusat oleh-oleh. Kalau bagi kami sebagai media, saya lihat itu tidak ada ciri khas Kota Cirebonnya. Ibu sebagai ya mungkin penggiat UMKM juga ada saran sedikit gak, Bu, untuk terkait ke pemerintah kota? Iya, memang tapi sudah banyak. Walaupun ini saya potong, walaupun ini domainnya bukan Ibu. Iya, walaupun sudah banyak wacana untuk membuat toko oleh-oleh ya, seperti betul, gedung itu ya, itu salah satu cara juga untuk mempromosikan ya. Pak Wali kan sudah akan membangun toko oleh-oleh ya, gitu. Jadi lebih diperbanyak lagi ya di online-nya sih. Oke, di online-nya. Jadi ini memang di marketplace juga, di iya. Bu, kembali lagi kita ke ruang PBA. Yang paling best seller, maksudnya yang paling terkenal sekarang ini di PBA apa, Bu, produknya? Hampir merata semuanya. Hampir merata. Karena memang kami mempromosikan semuanya. Semuanya. Melon kami promosikan, emping kami promosikan. Bolu kuk ini rata-rata sudah diliput oleh TV nasional. Oh, saya burung juga, kopi juga kami ada pengolahan kopi di sini juga, anak muda juga. Jadi yang saya bilang Pabean itu berkelimpahan sumber daya alam dan sumber daya manusianya itu alamnya bagus, ditambah dengan sumber daya manusia, tinggal dieksplorasi aja. Kelurahan Pabean ini jadi salah satu alternatif wisata di Kota Cilegon. Wow. Nah, tempat healing lah ya. Iya, tempat healing. Tempat healing itu. Bu, pesan atau harapan untuk warga Pabean khususnya yang sekarang ibu pikir bareng saya. Iya. Kalau kami punya slogan gitu ya untuk masyarakat, terutama untuk lembaga masyarakat, untuk mitra pemerintah, ayo bergerak bersama kita wujudkan Kota Cilegon baru, Cilegon dan bermartabat. Untuk lurah-lurahnya, meskipun mungkin ada pesan dan kesannya biar semangat. Sama juga, ayo kita bergerak bersama juga ya, kita bersemangat bersama gitu ya, membangun Cilegon baru, modern dan bermartabat. Pemerintah Kota Cilegon. Untuk pemerintah Kota Cilegon ya, Kelurahan Pabean ini kelurahan yang penuh potensi sumber daya, berkelimpahan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia ya, sehingga perlu perhatian khusus, terlebih karena kami terletak di ujung utara Kota Cilegon begitu ya, yang banyak orang belum tahu nih, dan banyak juga PR-nya, terutama ini masih blank spot kami ya, masih blank spot. Juga infrastrukturnya, juga infrastruktur ke Kedurung juga, kemudian kekurangan air bersih juga di Kedurung yang perlu segera diperbaiki. Tapi kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan alhamdulillah mereka perhatian gitu ya, dan akan segera melakukan apa yang kami butuhkan. Terakhir buat lurah Pabean. Ada lagi terakhir. Oke. Makna Cilegon baru, modern dan martabat apa sih yang dari Pak Wali Kota Cilegon? Intinya sih sebenarnya baru ya, kita harus banyak inovasi ya, inovasi yang bermanfaat untuk masyarakat dan tetap menjaga menjunjung teguh ya martabat Kota Cilegon, begitu, tetap menjunjung teguh Kota Cilegon sebagai kota yang santri, gitu. Bu, tadi saya diajak keliling sama ibu ke petani melon. Yeah. Saya lihat tadi ada melonnya udah memang mau siap panen, warnanya juga kuning. Orang bilang sini melon madu ya mungkin ya. Ada semua melon golden melon. Golden melon gitu melon. Tadi saya lihat ada yang unik. Saya baru lihat sekali di Pabean itu melonnya berbentuk kotak. Ya. Yeah. Kotak, bisa jelasin itu gimana bisa jadi kotak ya, ya? Sebenarnya itu
peranan dari Dinas Pertanian Kota Cilegon yang memang ingin inovasi, memiliki inovasi, dan ditambah memang Pak Ali Musadi memang sudah lama berkecimpung di dunia permelonan. Dan alhamdulillah nanti melon kotak tadi dibawa ke Jambore Nasional Hortikultura tanggal 2 sampai 4 Desember. Gitu. Mewakili Kota Cilegon. Mewakili Kota Cilegon. Dan mewakili Provinsi Banten. Oh, Provinsi Banten juga. Mudah-mudahan ya, juara lagi melon. Ya. Oke, sahabat Lukas TV, demikianlah bincang-bincang kami dengan Lurah Pabean yang kemarin juara satu tingkat nasional dengan Ibu Nurul Hadiyati SIP MM. Semoga bincang-bincang kami ini bisa bermanfaat bagi semua, khususnya warga Cilegon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.